dimsum tapi dimsumnya siomay atau siomay. My favorite type of dimsum. Tiap kemana aja kayak, "Mbak, saya mau dimsum. Mbak, saya mau dimsum." Nah, lagi-lagi ada siomay A dan siomay B. Ini wanginya tuh bukan wangi-wangi dimsum instan atau dimsum frozen. Ini ada udangnya dan juga ada ayamnya. Di atasnya dikasih jamur, lihat ya. Kita langsung cobain aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, atasnya beda-beda guys. Ada yang smoked beef, ada yang ini apa sih, wortel, ada yang jamur. Sekarang kita cobain jamur. Lembut banget. Dimsum kayak gini tuh bikin bingung tau. Karena rasanya tuh rich banget. Kayak bener-bener, ini kayaknya ayam nih. Ini ada udangnya gak ya? Gitu. Jadi emang gak tahu ini isinya apa sebenarnya, dari tadi nebak-nebak doang. Tapi bisa tahu banget kalau ini homemade gitu. Karena dagingnya masih agak kasar. Terus juga bentuknya tidak seindah buatan pabrik, ngerti gak? Maksudnya yang kayak langsung di package-package gitu. Jadi ini rasanya sih ya, biasanya yang siomay kayak gini bener-bener rich tuh malah agak lebih mahal dibandingkan siomay-siomay yang tinggal dipanasin atau direbus doang gitu. Rasanya rich banget, gak terlalu asin, gurih, dan lembut banget. Tapi bukan yang kayak pakai pelembut gitu tuh, enggak. Kulitnya tuh gak keras. 9 dari 10, asik. Mantap juga kamu, siomay B. Ternyata rasanya gak B aja. Selanjutnya, sebelah kanan ada siomay A. Agak beda banget teksturnya ya dari siomay yang B. Nah, yang A ini bentuknya tuh rapi banget. Jujur gak tahu kenapa. Rasanya tuh bisa beda banget guys. Lihat. Bahkan dari teksturnya pun yang ini tuh lebih gampang digigit karena dia lebih halus. Kayak gini nih bikin bingung. Karena rasanya dua-duanya sama-sama enak. Dan menurut Amel, makan dimsum itu kan occasionally ya. Amel kan gak tiap hari makan dimsum. Biasanya Amel tuh makan kalau gak sama ibu, sama temen-temen. Kalau sama ibu, biasanya kita makan siomay yang bentukannya seperti ini. Kalau sama temen-temen, biasanya kita makan siomay bentukannya seperti ini. Jadi beda aja gitu vibesnya. Yang satu tuh kayak, "Oh iya bu," gitu. Yang satu tuh kayak, "Oh iya guys," gitu. Yang A Amel kasih nilai 8,8. Karena tekstur dari kulitnya itu agak keras, walaupun memang tekstur dari siomaynya itu sendiri enak banget. Kalau menurut Amel, Amel habisin dulu ya, ini enak banget. Menurut Amel, yang lebih mahal adalah yang A. Tahu kenapa? Karena rasanya lebih modern, dan biasanya modern itu lebih banyak dibeli orang. Terus orang rame, jadi dia naikin harganya, jadi yang ini lebih mahal. Jadi mana yang B? Walaupun memang taste wise rasanya bener-bener enak, dua-duanya enak. Yang B ini lebih tradisional dan lebih rumahan, yang B ini lebih modern dan kira-kira yang mana yang benar? Mari kita lihat. Ini dia hasilnya.